Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid-murid, selamat kembali ke channel Suhila Sarawani. Saya, Cikgu Suhila, Cikgu Sains anda. Untuk video kali ini, kita akan belajar tentang putaran dan peredaran bumi. Di dalam satu topik kali ini, kita akan belajar mengenai tiga perkara. Yang pertama, kita akan belajar tentang putaran dan peredaran bumi. Yang kedua, kita akan belajar berkenaan arah dan tempo semasa putaran dan peredaran bumi. Dan yang ketiga, kita akan belajar berkenaan kesan putaran bumi pada paksinya. Secara asasnya, bumi dan semua planet lain beredar mengelilingi matahari mengikut orbit masing-masing. Selain beredar, bumi juga berputar. Bumi berputar pada paksinya. Dan pada masa yang sama, bumi juga beredar mengikut orbitnya mengelilingi matahari. Ini adalah gambar rajah yang menunjukkan paksi bumi. Paksi ialah garis bayangan yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Ini ialah gambar rajah yang menunjukkan putaran bumi. Dan ini pula menunjukkan gambar rajah peredaran bumi. Sekarang, mari kita belajar tentang arah dan tempo semasa putaran dan peredaran bumi. Untuk pengetahuan kamu semua, bumi kita berputar pada paksinya dari arah barat ke timur, iaitu mengikut arah lawan jam. Bumi juga beredar. Bumi beredar mengelilingi matahari pada orbitnya mengikut arah lawan jam. Ini adalah pusingan mengikut arah jam. Manakala ini adalah putaran bumi yang berputar melawan arah jam. Pernahkah kamu fikirkan berapa lama tempoh masa yang diambil oleh bumi untuk melengkapkan satu putaran? Mari sama-sama kita perhatikan. Satu putaran lengkap mengambil masa 24 jam atau satu hari. Manakala, satu peredaran lengkap bumi mengelilingi matahari mengambil masa 1 tahun atau 365 1/4 hari. Sekarang, mari kita lihat kesan putaran bumi pada paksinya. Kesan daripada putaran bumi pada paksinya menyebabkan kejadian siang dan malam. Bahagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang. Manakala, bahagian bumi yang terlindung daripada cahaya matahari akan mengalami malam. Kesan yang kedua ialah kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah. Jika kita melihat ke arah matahari, pada satu kedudukan bermula dari terbit matahari sehinggalah terbenam matahari, kita akan mendapati bahawa kedudukan matahari tersebut seolah-olah berubah
dan tidak berada tetap pada satu tempat. Kesan putaran bumi pada paksinya yang ketiga ialah perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Ini adalah gambar rajah bayang-bayang sebatang kayu yang berubah-ubah seiring dengan putaran bumi. Jika kita perhatikan dengan teliti, kedudukan dan panjang bayang-bayang batang kayu tersebut berubah-ubah seiring dengan berubahnya kedudukan matahari. Ini adalah kesan daripada putaran bumi pada paksinya. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe video cikgu ini supaya cikgu lebih semangat untuk menghasilkan video yang lain.